Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, amat sangat luar biasa cara membela Nabi. Belum hijrah Nabi, beliau sudah wafat. Dan bukan sekedar jasadnya saja tidak hancur, tetapi jasad beliau harum. Berlaku bagi perempuan zaman dulu, berlaku juga sampai zaman sekarang. Angkat waktu tinduk di sidi Nabi mensaring iring sebinian Siti Aisyah. Beliau teringat marah unin santel Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, enggak membaiki dari bahan emon-emonan. Sebinian pulung yang dulu itu menuah dari bebalu, mentoa, belum baca, ampunin. Lalu demamu, pelunggu buka staples kaputan. Ini sih dikira dadang kaputan, pakai beli ini, gelelek, kira anak ada staples. Pelunggulah ya Rasulullah. Jawaban dari sini Nabi, jawaban sekalian, dengar jawaban dari sini Nabi. Wahai istriku, iya, kamu dalam keadaan cantik, engkau dalam keadaan manis, muda. Tetapi sungguh istriku yang pertama, Siti Khadijah itu adalah, dialah yang memberikan Bani Hashim makanan waktu Bani Hashim, suku Hashim diboikot oleh seluruh kaum kafir Quraisy di Madinah. Diboikot, kamu jual beli Bani Hashim dengan bani-bani yang lain. Dialah yang memberikan harta, semuanya hartanya. Dia bangsawan, darah biru. Dia korbankan kebangsawanannya demi membela aku. Jamaah kita mama, teman dia dengan ini segilang berkorban. Nina pelit yang mudah, kita menjalankan jamaah rumuh. Ini Rasulullah ini, ini desa. Ini Rasulullah langsung kap Siti Aisyah. Dendek muni kena menuhari Inas. Walaupun bebalu lagu subhanallah, dek sekedar priapan yang mulia hati nendek. Dari istri beliau lah keluar kalimat yang begini. Dari istri Nabi lah keluar kalimat yang modelnya sangat fenomenal lah menurut dia. Dinara sampai saat sekarang ini, istri ustaz, istri tuan guru yang berkata seperti kata Siti Khadijah. Pertama dari status sosial, Khadijahnya lebih kaya. 70% kekayaan Mekah. Mesak tegel bebalu niki si suke. Lamun istilah mangki niki jaka janda kaya. Ingat enggak niki, mohon maaf si jirang bebalu niki lah hebatnya kita mau bebalu itu ini. Cari yang kaya itu ya, lamun dia kesuruh nih. Dia mau kisah ke Rasulullah ini ya. Kalimatnya apa? Wahai Nabi, gara-gara beliau begini ya. Wahai Fatimah, salam dari Pak Abbas. Beliau ini Siti Khadijah nyambiang salam jok selakian. Selakiannya Rasulullah. Coba si lila secara Siti Khadijah. Mulai ingas dengan ini girang lila. Apalagi nya ingas peliluan seringas. Siti Khadijah itu walaupun kaya, walaupun janda itu, tapi cantik. Beliau berkata begini, wahai anakku, sampai yang bergamak tipe apa? Padahal beliau berstatus istri, serana dia kirim salam si peliluan. Goyo itu ya, goyo dah kirim salam ke tipe semama terus. Terakhir. Kader lalu deh, ya Allah lebih. Kembali amin, ya. Tinggi kentut. Tapi itu
Ikut doang ceramah Ustaz. Sekedar terpijit gentok. Ada tuan guru berita, tuan guru bayar pangkat jari wali gara-gara tepi ajaran si seni kan? Itu dalil belum itu. Itu dalil yang kurang sahih itu. Kita nanti zaman ini sampaian. Nanti ya sampaian ini kata si Fatimah sampaikan bahwa lamun terbaik umur hidup tunasi nak agama sorban si kadun-kadun terima wahyu si abah meniki iya gak masih bobokos jasa nuh cari dengan menghargai ni sorban senaman biar lap meja lu gue tidak sisa anak nasi sorban iya kadun lalu beli helir sorban itu kita pakai ibadah payu boleh ya. Pergi itu Siti Fatimah. Wahai Abah, yang salam Umi. Ya Allah, ya kempi Umi. Lamun ninggal dunia, jak sorban lek ragen pulungmu. Tapi wala lek tawak niki. Sorban yang ada di pundakmu, lunas izin. Supaya itulah yang dipakai bongkos jasadnya kalau meninggal dunia. Subhanallah. Rasul berkata, tidak. Mim, wah. Nyekan meriak, lu tempoh. Umi, tiang, nak. Belum memiliki, terpanggil si Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tempoh di si Abah. Angka mimpi, jangan bongkong. Melakar milih mimpi-mimpi dari anu dintar. Dengan komposis lagi, alhamdulillah. Gunung doh, kita hadirnya. Nunasang ya Nabi Allah. Nunasang Nabi ya Nabi Allah. Itu korang, gue yang kata-kata Nabi Allah. Tetap Pak Ustaz bayang ini. Apa tuan? Aduh. Nunasang ya Nabi Allah. Bukankah engkau berkata sama anakmu tadi, engkau berkirim salam kepadaku. Inggi ya Rasulullah. Lalu dik semangat ya. Ya berbahasa dik perlumbun secara langsung. Bunda Makwah, ya wahai istriku tercinta. Kebangsawananmu kamu jual. Kebangsawananmu kamu direndahkan demi membela aku. Seluruh dengan boikot transaksi jual beli dengan kaumku Bani Hasyim. Engkau yang jadi depan. Kukorbankan seluruh doa-doa batang demi aku. Gara-gara sorban cara segini nih masih melendir. Ya wahai istriku. Tidak. Aku mintakanmu kepada Allah saat sekarang ini juga. Lalu Nabi mempermohon kepada Allah supaya bokosnya itu, kain kafannya itu diturunkan dari surga. Langsung Nabi yang katakan, ya Allah, ini istriku tercinta, mau begini-begini, ya Allah. Lalu malaikat Jibril turun, menurunkan yesina terbungkus Siti Khadijah, kain kafan dari surga. Enak gak punya istri Nabi? Enak. Lalu dindin, ya maksudnya Nabi itu? Benak enak dong tuh. Enak seperti istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, istri Nabi itu aja tukang mandi patung. Namun istri Nabi kita Muhammad sallallahu sangat luar biasa. Lalu turun bokos subhanallah. Itu bokos itu untuk ahli baik Nabi. Pantas manusia yang keluar dari rahim Siti Khadijah adalah Siti Fatimah yang keistimewaannya belum orang meraung surga. Belum Siti Fatimah meraung surga mbe oleh subur dari rahim ahli surga. Makanya orang mengomentari bijajarin Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu banyak rata-rata mengacungkan jempol wajar nih. Ya berdua biji banyak wajar ya berdua sebinian banyak kenapa ada dua manusia soleh-soleh di permukaan bumi ini namun manusia ini manusia di keruan rasa jahat
Mama dikeluar saja, hanya ada bangkol-bangkol pun. Lalu marak-marak yang belum niki orang-orang soleh jadi luwe singan aku. Amin. Ada luwe dari majelis zikir. Mungkin aku tarik dua rupi lah, beli majelis niki. Kembali ke yang disampaikan oleh ahli Natiyah, tidak perlu ibu anti-anti pelet marah empat dikelagi. Dia selalu pelet berebut. Kenapa? Anak jari, hijau jari selalu mengalamatkan amal ibadahnya, zikirnya, pahala tasbihnya ke kita selaku orang tua. Bangga derak jamaah sekalian. Berdua biji alim soleh lelek akhirat bangga. Bergerak sedikit. Sekik jari tuan guru, sekik jari ustaz, sekik jari ulama, bergerak kita ibu. Bergerak, sangat bergerak. Si paling susah adalah pintu anak rata-rata jari tekong. Tekong si lengit, tekong si bagus. Ya. Subhanallah. Bergerak jamaah sekalian. Subhanallah. Yang paling hebat lagi jamaah sekalian, kita kumpul dengan mereka-mereka yang alim. Nanti jawaban Siti Fatimah, terima kasih ya suamiku tercinta. Terima kasih. Dan di detik-detik sakaratul mautnya, beliau berkata, ya Nabi Allah. Ini kena kalimat yang fenomenal ini. Ya Nabi Allah, tiap ini dikabiru jaga. Dia mau iring pelunggung hijrah sampai Madinah. Dia mau yang iring pelunggung niki memperjuangkan Islam. Tetapi ya Nabi Allah, kalau dakwah pelunggung meniki butuh perahu, dan umat di seberang lautan sana membutuhkan dakwahmu. Lalu perahumu tidak ada ya Nabi Allah, ungkah kubur ke embun tolang ke rakit tiap perahu. Buatlah tulangku menjadi perahu ya Nabi Allah, untuk engkau pergi berlayar di seberang lautan mendawahkan umat. Nuh, ini sedina dengan si jadina. Mantas Nabi berkata begini, wahai istriku, dendek iur-iur ni aja. Makanya Siti Aisyah tempat paling beliau cemburu adalah Siti Khadijah. Si paling tahu cemburu. Si tahu paling cemburu? Cemburu. Ada istri beliau, Ummu Salamah. Adiknya masih bebalu. Lagu bebalu cantik. Ini kaya lagu cantik. Biaran kaya cantik, bu cantik doang. Biaran kaya cantik, bu kaya cantik doang. Hah? Darah kok ya lagu sih. Milik ini. Dan ini kumul salah, lengkap, komplit, daik sidi-sidi Nabi, coba. Komplit, daik sidi-sidi Nabi. Ini Ummul Salamah ini adalah istrinya sahabat. Tetapi, jamaah sekalian, selaku melek, Abu Bakar melek. Lalu mau Sayyidina Abu Bakar melek, apalagi Sayyidina-Sayyidina silahin. Lalu nidan, aku nih jawab si Bubalu ini, Bapak. Abu Bakar, terima kasih. Entah bisik melek, suka le aku niki. Terima kasih. Pelunggung adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Lagu mohon maaf, si Arang, si Mama niki, dek kebau lu, Pak. Walaupun meninggal dunia, no. Ummu Salamah, dek kelupa, berbeda. Dek meja milik dek Mama lain, no ngak doang. Ruan penonton si Mama. Nuh, berbalus dia. Kata Ummu Salamah, sila. Doa kujok desida Allah Ta'ala, ada yang tertutup, ada yang kujok semamah, ada yang bau nikah di pelunggung. Melek, karena pelunggung adalah sahabat Nabi si paling dekat. Kata Abu Bakar, ini menurut jawaban jari sepinati. Sayyidina Umar, lalu minta Malik. Lebih bahayu nunuk Abu Bakar. Wah, kok tidak? Sayyidina Umar, aku ini jawaban. Coba belum, bu. Ah, Sayyidina Umar, lalu megang. Gaya dientar beliau. Assalamualaikum. Leben. Nabi kayunya, iya Sayyidina Umar. Kak Lulun, jadi melihat yang begini-begini. Kata Ummu Salamah, wahai Umar.
Abu Bakar pun sudah ke sini. Ketahuilah wahai Sayyidina Umar, berbintang kiak melek di pelubung. Karena dia masih teringat suami dia almarhum, masih teringat doang niki. Dengan kami dia terima mama, ingat doang beliau niki. Butuh nas doang dia memperlebih tak ada kali si lupa almarhum niki. Akhirnya tampil Rasul bidang, Rasul yang bidang sekarang. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hebat dengan ini nanti dengan sayi-sayi. Angkat hati-hati deh dengan ini, meluap getak dengan ini nanti. Jangankan ustaz, tuan guru masih amuk. Ya kayak apa hati dengan ini nanti. Hati-hati deh dengan ini nanti. Ani odok-odok dan ini aja. Apa kata Ummu Salamah? Nabi hajat lumbuh ya Nabi Allah. Hajat yang begini-begini. Ya Nabi Allah, mau coba. Nabi saja ditolak ini. Apa dia penolakan kepada Nabi Allah? Terima kasih ya Nabi Allah. Lumbuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Lagu nunas ya Rasulullah. Berbentang tiang niki ya. Berbentang tiang niki ya melelek pelungguh ya Rasulullah. Kenapa? Karena tiang niki masih kekangen almarhum niki. Berbentang niki ya Rasulullah. Silak doang tiang. Ada si mati sekalian kajok almarhum niki. Bu melelek tiang niki bermadu nunas. Nah bu Rasul angkat tangan. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diijabah oleh Allah, tertutup angin Ummu Salamah macam almarhum bu melin pemandu. Nah iya tu niki mbe tahu. Ni jak majlis bawa terong terutup doa. Tahu doa niki. Sebab pikir arah tuan guru iya PTI tiang niki bonte dengan sembarang niki PTI tiang untuk mangki lek tiang itulah lek pelogo maal mukarom lagu di kemeja menjawab niki jawaban tiang mau niki mungkin ada wahai itu ngaruh niki tak aja dalam sekalian. Itulah istri-istri di sini Nabi kita Muhammad. Mereka mulia-mulia jamaah sekalian, sangat-sangat mulia. Sehingga mereka setelah Nabi wafat, mereka tidak kawin. Tidak kawin, mereka tidak kawin. Lalu Abdurrahman ibn Auf, beliaulah yang membiayai semua perempuan-perempuan Ummul Mukminin yang ditinggalkan wafat oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf niki adalah yang membiayai hidup mereka. Noh, jamaah sekalian. Beliau yang membiayai hidup mereka. Kenapa jamaah sekalian? Rasul berjanji, siapa gerangan yang membiayai istri-istri para nabi, istri-istriku, selaku Nabi Allah, Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membiayai mereka hidup setelah meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf itu sanggup. Nah ini jamaah sekalian rahimahumullah. Itu sangat amat amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa. Maka dari itu kepada Siti Aisyah, Nabi kita Muhammad SAW berkata, jangan engkau cemburu kepada dia. Dialah yang menerima Islam dakwahku pertama kali sebelum mereka orang-orang Muslim kaum kafir menolak dakwahku. Dialah yang yang membela banteng tiang sampai tiang berdakwah dan sampai dia meninggal wafat. Siti Khadijah. Khadijatul Kubro,
Sampai saat sekarang ini jamaah kalian, jamaah cerita kalau hari Kamis itu ada orang ziarah ke sana, kuburan beliau, makam beliau, namun bernasib dengan ini sengih kuburan ini. Sengih kuburan ini. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itulah orang-orang yang Allah muliakan di dunia, muliakan di akhirat.